Oke, Minasan, jumpa lagi di RG Anime. Dikarenakan Jujutsu Kaisen chapter 245 libur, kali ini Mimin bakal bagikan prediksi akurat di chapter terbarunya nanti. Ada dua kemungkinan yang bakal terjadi di chapter selanjutnya. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa chapter 244 kemarin, Itadori dan Higuruma berhasil menahan Sukuna di dalam domain milik Higuruma. Nah, di dalam domain tersebut, Sukuna dan Yuji akan diadili atas kasus pembunuhan massal di Shibuya. Saat itu, Yuji dicurigai sang hakim sebagai pembunuhnya. Namun, Higuruma menyangkalnya jika Yuji mengaku karena rasa tanggung jawab. Dan orang yang bersalah adalah Sukuna, bukanlah Yuji Itadori. Ada tiga kemungkinan di sini yang dapat terjadi ke depannya. Yang pertama, Higuruma berhasil menghukum Sukuna namun tidak untuk hukuman mati. Itu semua karena Sukuna tidak membunuh orang dengan tangannya sendiri. Dan kejahatannya hanya didasari dengan sebuah jari jemari. Umumnya, sebuah jari tidak bisa berbuat apa-apa menurut hukum di era modern. Dan mungkin saja hukumannya adalah menyegel sebuah teknik milik Sukuna. Dan Higuruma dapat memilih teknik Sukuna mana yang akan dia segel. Oleh sebab itu, domain milik Higuruma sudah berakhir. Kemungkinan kedua adalah Yuji Itadori terbukti bersalah. Karena yang membunuh banyak orang adalah raga miliknya, dan Sukuna hanyalah beberapa jari. Yuji adalah karakter utama yang akan bertahan. Jadi mungkin saja hukumannya sama seperti Sukuna, yaitu menahan sebuah kurset teknik milik Yuji Itadori. Kemungkinan ketiga adalah kemungkinan terburuk. Seperti yang kita tahu, Gege Akutami tak segan membunuh karakternya, seperti apa yang terjadi pada Nanami dan juga yang lainnya. Di dalam domain Higuruma, Sukuna benar-benar terbukti bersalah dan sudah pasti dijatuhi hukuman mati. Kemudian Higuruma dapat memakai sabit Algojo untuk membunuh Sukuna. Yah, kamu tahu sendirilah siapa Sukuna. Dia tidak mungkin diam saja ketika ia mau dibunuh. Tentu saja Sukuna akan melawan dan menebas domain milik Higuruma. Domain milik Gojo saja yang terbilang kuat dapat ditebas olehnya dan membuat Gojo menjadi Kiko. Dan mungkin saja Gege Akutami bakal mengorbankan Higuruma untuk ditebas Sukuna. Itu semua agar Sukuna dapat keluar dari domain tersebut. Alhasil, Higuruma bakal menyusul Gojo Satoru. Nah, itulah kemungkinan yang bakal terjadi di pertarungan Sukuna versus Itadori dan juga Higuruma. Dan kemungkinan kedua adalah, jika panel bersorot kepada Kenjaku, Takaba, dan Yuta, maka ini yang akan terjadi. Di chapter 243, kita diperlihatkan Yuta yang sudah memenggal kepala Kenjaku. Namun Kenjaku hanya memiliki wujud otak di kepala. Jadi dia belum benar-benar mati, teman-teman. Nah, jika nanti Gege Akutami ingin menyelamatkan Kenjaku, maka dia harus menepati raga Yuta ataupun Takaba. Jika disitulah ajal Kenjaku, maka setelah dipenggal, otak tersebut bakal dihancurkan oleh Yuta. Namun, jika Yuta tidak menyadari wujud Kenjaku yang sebenarnya, maka Kenjaku sudah menyusun rencana untuk mendapatkan inang yang kuat, yaitu Yuta. Jadi untuk teori ini mungkin bakal terjadi di chapter 246 ataupun 47, teman-teman. Nah, jadi videonya segitu saja ya, teman-teman. Jangan lupa follow dan subscribe, like, dan komen. Semangat untuk hari ini. See you the next video. Bye-bye.